Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dahsyat Sale Official. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rosita Mala. Saya Samsung Experian Consultant yang sekarang berada di Dahsyat Sale Grosir. Nah, kali ini saya bakal ngebahas apa aja sih perbedaan Galaxy A22 LTE sama Galaxy A22 yang 5G. Jadi kita bakal bahas satu persatu apa aja perbedaannya. Nah, untuk yang ini ada Galaxy A22 yang 4G. Untuk perbedaannya itu yang pertama di Galaxy A22 ini, yang pertama dari segi layarnya. Untuk Galaxy A22 ini dia pakai layar 6,4 inci Super AMOLED display, dan ini RAM-nya 6/128, bisa support sampai 1 TB. Nah, untuk kamera depannya dia pakai 13 megapiksel, dan untuk lensa belakangnya itu udah ada 4 kamera belakang juga. Ini resolusinya 48 megapiksel untuk lensa utama, plus ada 8 megapiksel juga, ada 2 megapiksel plus 2 megapiksel. Jadi dia totalnya ada 4 kamera belakang. Nah, untuk dari prosesor Galaxy A22 ini dia udah pakai Helio G80, disupport dengan baterainya 5000 mAh, udah support fast charging 15 watt. Nah, colokannya juga ini udah pakai Type-C. Ini udah pakai Type-C juga. Nah, untuk bahan belakangnya ini dia sangat glossy nih, teman-teman. Jadi dia itu gambarnya ini sangat mewah sekali untuk tampilan belakangnya ini. Dan untuk warnanya dia tersedia, warnanya ada 3 warna. Yang pertama itu ada varian black, yang kedua itu ada warna green yang seperti ini, dan yang ketiga itu ada warna violet. Nah, ini untuk tampilan A22 yang LTE-nya, teman-teman. Dan yang kedua, kita bakal ngebahas yang 5G-nya nih, teman-teman. Varian dari Galaxy A22 juga. Jadi, untuk Galaxy A22 5G ini, dia mempunyai resolusi 6,6 inci dengan resolusi layar TFT display, di mana ini udah pakai TFT display. Bedanya dengan yang A22 4G tadi, dia pakai Super AMOLED. Nah, untuk varian yang ini dia berbeda, dia pakainya TFT display. Terus untuk layarnya 6,6 inci. Untuk di seri prosesornya dia pakai Dimensity 700. Nah, berbeda juga dengan yang A22 tadi untuk perbedaannya. Untuk kapasitas baterai dia sama, masih sama. Untuk baterainya itu dia 5000 mAh, udah support fast charging 15 watt juga. Udah pakai Type-C juga kalau untuk yang ini. Terus untuk bedanya di kamera juga nih, teman. Kalau untuk kameranya di Galaxy A22 yang 5G ini, untuk kamera depan dia pakai 8 megapiksel. Nah, untuk kamera belakangnya itu dia 3 kamera belakang, sedangkan yang tadi kan 4 kamera belakang. Jadi untuk kamera belakangnya ini 48 megapiksel. Terus untuk lensa yang kedua itu ada 5 megapiksel, dan lensa yang ketiganya itu ada 2 megapiksel. Jadi dia cuman ada 3 kamera belakang. Cuman perbedaannya kalau yang A22 yang ini dia udah support jaringan 5G. Jadi untuk jangka panjang ke depan ini udah support jaringannya udah 5G juga. Dan untuk varian warnanya ini ada 2 warna saja. Dia ada warna black dan warna violet. Dan untuk informasi harganya dia masih tetap sama dibandingkan dengan bulan November kemarin. Kalau untuk yang Galaxy A22 itu dia dibanderol dengan harga Rp2.999.000, sedangkan Galaxy A22 yang 5G itu dibanderol dengan harga Rp3.299.000. Bedanya cuma Rp300.000. Nah, untuk update harganya masih sama dengan harga yang kemarin di bulan November tentunya. Jangan lupa untuk teman-teman datang ke store kita di Dahsyat Sale Grosir yang beralamat di 200 meter setelah lampu merah jalan Mentok. Ditunggu ya teman-teman untuk kehadirannya ke store kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.